Sudah lama sekali saya ingin hadir wanita dalam kehidupan rumah tangga saya. Alhamdulillah ada wanita dalam kehidupan rumah tangga saya, itu anak saya, putri saya sendiri. Jadi artinya saya bisa mencurahkan perhatian saya, cinta dan kasih sayang saya kepada anak saya sendiri. Jadi nggak ke orang lain gitu isengnya. Untuk proses kehamilannya sendiri mungkin ini kan perempuan, mungkin program atau mungkin ya di sekasinya. Program sih enggak. Kita nggak pernah program dari anak pertama, kedua tuh nggak pernah program, dan ketiga pun ini memang nggak program juga gitu. Tiba-tiba dikasih rezeki, aku hamil tanpa terduga gitu kan, yang benar nggak ya itu? Tapi tahu kan siapa hamilnya? Iya tahu. Terus apa? Ya udah dikasih. Ternyata pas bulan apa ya aku bilang aku positif? Lupa aku. Di bulan November, kalau nggak salah ya. Tiba-tiba pas. Aku tahu aku bisa nanya, kamu hamil? Gampang banget. Itu hamil gitu ya, dikasih Allah rezeki lagi. Pengennya sih memang anak perempuan, itu cuman berpikir lagi ya udah dikasih apapun jenis kelaminnya yang penting sehat. Harapannya dan perempuan ya. Harapan memang perempuan tuh besar gitu, pengen banget ya punya anak perempuan dari dulu. Nah pas di USG, alhamdulillah kasih rezeki perempuan gitu, sebenarnya luar biasa. Itu pun belum yakin, masih ya kayak maksudnya, ya sih bener gak ya gitu. Sedangkan dia kan makannya yang dagingan gitu, kayak misalnya perempuan harusnya kan kata orang zaman dulu tuh makan sayuran gitu. Nah ya setiap USG aku tanya, dok perempuan bener gak dok? Gitu. Berubah gak dok? Gitu. Perempuan namanya kan masih berupa gundukan kan, kalau perempuan gundukan-gundukan itu sebenarnya muncul pohonan, akhirnya jadi laki. Itu sering terjadi kayak gitu tuh, USG, perempuan. Perempuan muncul tiba-tiba di bulan keberapa, bulan ke-7, bulan ke-6 baru muncul perlahan, tumbuh lah, nggak jadi perempuan. Tapi makanya kita ya udah, kita apapun yang tadi kita sampai bulan ke-8 kita masih belum sampai ditanya, hari terakhir iya sampai tanya hari terakhir jenis kelaminnya apa. Insya Allah perempuan, masih walaupun di USG sudah perempuan tapi saya belum yakin karena tetap aja, karena yang memberikan kepastian itu hanya Allah SWT buat saya. Jadi saya sampai digendong pun masih anaknya apa? Perempuan. Insya Allah perempuan. Sampai saya pasti, oh bener perempuan. Bentuknya perempuan. Abang Bedu, mungkin abang-abangnya seperti apa nih? Mungkin harusnya ada ibu yang ada pertama reaksi anak-anak. Karena begitu dia pulang kan, anak-anak yang langsung nyawa saya betul masih di luar, masih syuting. Nah ibunya yang tahu reaksi pertama kali kakak-kakaknya melihat adiknya perempuan. Pertama kali lahir. Video call ya. Pertama kali lahir aku kirimin ke videonya. Oh seneng, dia nggak sabar pengen ketemu, video call video call. Apa ketemu secara langsung? Tidak, ini dia ya. Pertama tuh anak, sebenarnya yang kepengen banget tuh anak kedua yang pengen punya adik. Gitu, Ivan. Yang Ivan itu yang anak pertama malah justru agak cuek. Gitu, kan. Nah pas di saat dia tahu udah melihat adiknya gitu kan, malah yang pertama yang lebih excited dibanding yang kedua. Yang kedua agak jalan sedikit lah, sempat agak jalan, tapi sekarang udah enggak. Nah saya harus setiap hari teleponin, video call gitu. Udah aku mau lihat adik main lainnya dong, dia bilang gitu. Kapan pulang, kira saya pulang itu yang ngelihat adik itu kayak senengnya bener-bener seneng banget, apa yang dikerjakan gitu. Excited banget. Bener-bener yang kok bisa gini ya gitu. Pegang ini terus bilang sama kakaknya, makanya saya akhirnya saya bilang sama kakaknya si Abrar, mas ingat ya ini adik kamu, kulit terus sensitif, jadi pegangin terus, jangan dicubitin terus gitu kan. Kalau sebelum memegang adik kamu, ingat kamu cuci tangan yang bersih. Kadang-kadang kan kamu harus garuk-garuk, harus garuk handphone, harus apa gitu kan. Ya, cuci tangan, sebelum pegang cuci tangan terus. Jadi memang kita berikan kesadaran gitu bahwa sebelum pegang adiknya cuci tangan dan kebersihan dijaga. Bang, ini kan kejadian apa pas hamil kan ada corona gitu bang, ada rasa deg-degan sih bang. Dari dokter sendiri nyaranin gimana bang? Dari pemeriksaan sampai ngelahirin bang? Iya, kalau dari awal kontrol sampai melahirkan kan saya selalu temenin kan, cuma berapa kali satu kali pertemuan ya aku nggak bisa temenin. Nah itu juga standarnya kan juga di masa corona juga sampai mau daftar persalinan pun itu protokol kesehatan benar-benar dijaga. Saya harus tes COVID, ya kan?
Alhamdulillah setelah dites COVID-19 saya negatif, jadi bisa menemani persalinan walaupun tidak masuk ke ruang operasi, menunggu di luar sampai sampai anak saya lahir, sampai saya ajanin, sampai saya komatif. Karena kalau saya positif, saya nggak akan mungkin bisa ajanin dalam waktu dekat untuk dilahirkan langsung saya, jadi nggak mungkin karena masih menunggu berubah sehari. Alhamdulillah semua berjalan lancar, saya negatif, semua negatif, istri juga negatif, anak juga negatif, semua sehat walafiat. Sebuah anugerah, sebuah rezeki, sebuah nikmat yang luar biasa yang diberikan Allah kepada kami, itu yang kami syukur. Alhamdulillah di tengah pandemi ini, ketakutan dan kekhawatiran kami bisa kami lewati. Ada rencana nambah lagi nggak, Bang? Tuh kemarin dokternya udah, karena dokternya salah, dokter yang sama ya, anak pertama, anak kedua, anak ketiga masih sama dokter Ridwan. Pas ketemu terakhir mau pulang pamit, dokternya nagih, oke ya selamat, saya tunggu anak keempat. Bapaknya tuh yang tapi Bang, tinggal ngekeknya kan bapaknya tinggal ngekeknya.